Ini mah licin sekali. Kita yang jalan juga susah. Begini. Ih, cocok. Ada bagusnya motor. Hah? Licin. Licin, cok. Dingin. Ngap, cok, pakai full vest. Susah napas. Kena. Ampun, Ma. Kerasa ya. Napas saya ngabis, Ma. Gelap cuy, nggak kelihatan apa-apa. Besok pagi baru kelihatan mah. Kita lanjut besok pagi lagi aja. Setengah edor, si nyemok nih lo. Ini lagi makan masak mie. Udah bangun tenda tuh. Guys, record ulang guys. Tadi muter lagu, jadi takut masuk soundnya jadi kena copyright nanti takutnya. Ini sih ini muter lagu dangdut ntar kena copyright cok. Koplo yoi. Ini malam minggunya jomblo ini. Iya jomblo ini. Bang. Kasian. Yang lain ngapelin pacar ke rumah ini menyatu sama alam cok. Menyatu kita. Mas jomblo mas? Jomblo mas. Di sana? Oh jomblo pasti. Tuh saking menyatunya sampai warnanya sama cok. Bukan aku lo yang bilang. Ya, ngaku diri sendiri lo. Mas jomblo kalau ini enggak tadi mah di VC yo. Iya. Di VC sama pacar. Keluarganya. Langsung. Dia mah enak buka WA, ada yang VC kita. Iya. Chat grup anyi. Buka WA chat grup yang di atas. Dia mah chat pacar yang di atas. Ini chat grup WR. Kasih paku, cuk. WR owner, WR Jabodetabek. Apa entar lu grup WR? Masuk dia. Iya, masuk dia. Masuk tuh. Aku grupnya WR. Sampean? Iya. Oh ini mas, pakai CRF masuk grup WR nggak apa-apa. Saya aslinya punya WR gitu bang, jadi nggak di apa. Cuma di dekal Honda ya. Iya gitu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mesinnya rolling CRF. Mesin, rangkanya CRF, mesinnya WR. Dulu cerah. Tanya. Itu ori sendiri. Iya. Iya. Biar kayak. Gak biar kayak. Indonesia. Kita baca punya Mas Harul guys. Ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Api, apa nih dulu? Ya kek, sekarang Mas Harul masih tidur kek. Ini kita di sini membacanya. Ya, jangan lupa subscribe ya. Harul Mulu Vlog, like, komen, dan subscribe. Share ke teman sanak video Anda. Terima kasih. Selamat pagi mantan tukang tipu-tipu. Ish, anjing. Bangun tidur dapat mie goreng. Panas, cuk. Siapa bilang dingin? Kopong, guys. Oh iya. Kopong itu. Terlalu mowo. Siapa sih ngakon? Lah ngono kok lapo mbok lakoni? Itu gunung Ciremai ya? Iya, Ciremai terus. Bro, sebelahnya Bromo. Bromo. Yang itu Arjuno. Sebentar lagi Sumbing. Sumbing. Yang di belakangnya Merapi. Merapi itu. Kalau ini gunung apa ini? Kalau gunung kembar yang mana? No. Dari gunung beneran gunung kembar, Cok. Enggak. Oh, ini enggak ngerti berarti. Iya. Ngerti. Cuma kan perempuan. Ntar. Nama gue jelek. Suka pertetean, Cok. Buh. Kan tahu nete apa nih Jun? Kau tahu cuk. Ini motor. Kau tahu nete aku. Motor nggak ada bentuk cuk. Hari lahiran aku. Tuh. Wuh. Ini cuk. Anjing. Ini tukang steam nangis liatin ini. Tukang steam nangis liat motor nih. Siapa? Tukang steam.
mau nyuci gimana? Perasaan off-road gak ini yo, gak iyo. Lama-lama, tapi kotornya gila. Off-road cuma berapa jam tapi kotornya ya. Naujubillah. Ish, anjing dinginnya cok, anginnya nih. Gak tahu tadi malam cok berjuang hidupin api. Kita bilang dingin anjing. Suaranya enak gini ya, beda sama WR yo, harganya aja beda. Suaranya membuat ginjalku bergoyang. Ginjalku berkata, jual saya. Satu aja cukup. Jual ginjal. Lalu jual mati. Beli haski. Udah beli haski sakit, mati. Karena ginjalnya tinggal satu. Tapi kalau beli haski sih enggak semahal itu sih kataku kan. Hah? Kan haski kan anjing toh. Oh, goblok. Konco. Enggak, jual ginjal, beli haski masih ada sisanya. Ada beli ginjal, enggak, ginjal, iya, lagi, beli ginjal bekas. Lagi beli ginjal bekas lagi ginjal rongsok. Wah, kita pulang sambil sumori ntar cok. Orang San Mori pada bersih semua yuk. Ini dari mana baju lumpur semua. Sarung tanganku di mana nih? Itu sama sarung tangan Doris. Oh anjing, aku semalam gelisah cok. Kaki kena angin dingin. Bukan kena angin, kenapa? Nyentuh bawahnya terpal. Aku ngeliat sebelah pakai celana panjang, sebelah pakai sarung. Aku sendiri pakai celana apa kalau dibilangnya apa, celana cewek apa? Apa? Celana kolor. Bukan, kalau cewek apa celana pendek? Hot pants. Ini tak ajarin bahasa Jawa, namanya kulot. Kulot? Iya, kulot. Kulot apa kolot? Ya, ini kulot namanya. Oh. Coba saja Jawa sih, Cok. Jawa iku cok kulot. Nang Jakarta ngomong, "Mbak, Mas kulot lah gak ono." Woi. Mas ini nasi Padang. Nasi Padang. Kok bentuknya kayak mie goreng? Nasi Padang ikan tongkol. Yang dipandang kegedean kunci. Kunci, guys. Kulot kata aku yo. Ini sih kulot gak ketok. Pemandangannya, Cok. Sebelah sana. Kok tegal lo ketok? Itu gunung apa enggak tahu. Di bawah air terjun, suaranya dari tadi malam berisik. Hah? Semeru erupsi no. Mana Semeru? Itu paling tinggi no. Itu keluar itu di atas. Ah, itu kan erupsi dia. Dua otak. Tuh baju udah gak ada bentuk bajumu, lumpur semua. Oh San Mori, jadi ini ceritanya San Mori ya mas. San Mori hari Minggu ke gunung lah. Tadi ceritanya ke gunung sana ya mas ya. Karena cuma karena dua ini bannya gak memungkinkan yo, apalagi yang merah itu. Tuh liatin bannya tuh. Malah pengennya ke Bromo sana. Udah bulat. Tutup ke Bromo no. Tadinya mau ke Bromo juga, cuma tutup. Terus mau ke sana, ke gunung. Enggak, gunung Lincing sana yo. Yo sana. Nah, jadi akhirnya putar balik. Jadinya ke sini. Jadi ini bentar paling turun jam-jam 9 lah. Itu jam-jam 10. Kapan lagi coba? Sekali-sekali ya kan ke hutan San Morinya. Ini gimana cara naik hamoknya, Cuk? Putus enggak ya? Takut putus. Badanku berat, Cuk. Kalau putus bahaya. Aman. Untung kuat hamoknya. Menahan beban
berat badan dan berat dosa. Cuk, hampir jatuh. Enaknya gini ya. Coba di rumah kayak gini. Ah. Tuh, oh, cuma nih kalau malam, tadi malam tuh dingin anjir. Tidur tuh gelisah. Ceritanya ngekem tadi mas dari situ, ntar masuknya aduh anjing hampir jatuh goblok. Hampir jatuh eh. Jadi itu jalurnya tuh, naiknya tuh dari situ tadi, naik situ tuh jalurnya sebelah situ. Iya bener, itu ada jalur juga, dua tuh jalur sebelah situ, cuma itu kayaknya jalur downhill katanya. Buat downhill kalau motor lewat sini. Kecil kalau buat downhill mah jalurnya. Ini motor agak gede. Ini gunung, Gunung Kalindra yo. Iya Gunung Kalindra. Eh bukit, Bukit Kalindra, gunung bukit. Bukit Kalindra. Tadinya mau ke gunung sana tuh. Itu Gunung Lincing, cuma tadi malam jalurnya tuh tinggi kan, lumayan apa? Lumayan jauh. Terus jalurnya juga basah karena habis hujan tanahnya. Terus karena dua motor juga bannya udah botak. Jadi ya udah diputusin putar balik karena kayaknya enggak akan bisa. Kecuali kalau jalurnya kering. Kering mungkin ya masih bisa. Jadi akhirnya tadi malam putar balik, kita ke sini aja ke Bukit Kalindra. Cuma ternyata semalam jalurnya juga lebih parah malahan yang Bukit Kalindra ini, cuma pendek, nggak tinggi kayak gitu, maksudnya deket lah, deket, tapi emang jalurnya lebih parah. Kalau itu jalurnya jauh. Tadi malam tuh yang Kalindra itu jalurnya tanah merah, terus kena hujan kan, habis kena hujan jadi air tuh mengalir, apa mengalir dari atas cok. Jadi motor tuh aduh, bukan dinaikin lagi malah didorong, jadi nguras tenaga. Pokoknya mah malam minggu semalam tuh banyak cobaan. Jatuh 4 kali tadi malam. Ya enggak apa-apa lah. Itu tinggal nanti turun cuci motor terus udah balik. Ayo guys, kita pulang guys. Kita pergi bawa WR, pulang bawa Husky. Mas, kunci kontaknya mana, Mas? Tak buang ya. Enggak pakai kunci kontak ini. Udahlah, udah capek aing tuh, udah nggak ada tenaga, lemas badan semua. Nyampe kan? Ah? Nyampe kan? Standar. Tangan keram ay. Dor juga tak konek, gak enak dor. Lurus itu. Bisa nggak? Lurus ini. Dorong apa cuy? Balik. Turun cuci motor terus pulang. Aduh, ganti aja mau ngoper itu. Susah udah. Jalan raya tuh dekat, nggak terlalu jauh. Cuma tadi malam yang memang yang
ini udah kering nih jalurnya. Semalam tuh air ngalir semua, cok, basah. Jadi susah. Tutu tarere tutu 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 tutu. Istirahat sebentar. Itu motor motor cuci dulu. Soalnya kalau nggak apa, kalau nggak langsung dicuci, nanti tanah-tanahnya ini kering, keras. Kalau keras malah susah dicuci. Jadi mumpung masih lembek, ayo kita cuci. Hai. Ada mantan, guys. Mantan lagi dikurung. Ada. Ya teman-teman, ini kita udah selesai ya. Jadi habis dari Bukit Kalimbra ini disuci motor. Itu ada KLX biru. Nah, itu ada WR. WR-nya Bang Arun. Ini ada Suzuki warna. Ada Bang Rijun di sini. Halo guys. Bahasa Indonesia, Cok. Iya, bahasa Indonesia aku dari tadi. Ini ada Bang Doris jadi. Itu ada Bang Arun. Bang Arun, jangan lupa subscribe ya. Lagi basah-basahan ini teman-teman, lagi main air. Nah, ini jangan lupa WhatsApp Bang Rijun Motovlog. Terus saya juga ada, saya numpang promosi ya Bang, Bang Arun.
saya disiram guys pakai air. Kameramennya kesiram guys. Oke lanjut, sekarang kita mau pulang. Ini motor udah bersih, udah gampang. Tadi mah gampang dicuci karena masih basah sebenarnya. Kalau nunggu besok nanti keburu kering tanahnya, jadi susah dicuci ya udah. Jadi langsung aja dicuci sekalian. Sama ini nyuci baju semua tadi, sarung tangan, baju, celana semua. Karena mumpung panas ya kan, langsung kering cok. Ditinggal cuci motor, dijemur, langsung kering. Ini kayaknya harus bagaimana. Sampai di rumah baru kita benerin. Sampai di rumah kita ganti supermoto lagi. Karena bracket piringannya udah jadi, makanya besok lah paling. Dadah boy, mantan dadah.